Mereka salah satu pentas peserta festival sing paling atoh gitu iya. Dari kota Temanggung, dari Weru. Dari kota Temanggung, menika ingkang sampun datang ke sini sebagai silaturahmi budaya. Juga kami informasikan ya Mas Bondan. Pripun? Ini kerja bareng dari Les Bumi. Les Bumi menika salah satu wadah organik kesenian menika saking Nahdlatul Ulama, saking NU. Dados NU menika mempunyai organisasi ingkang mengayomi kesenian. Menika wujudipun Bandung Rejo. Bandung Rejo wonten Les Bumi. Dadi wong NU menika ora mbing ngibadahi tok tapi kesenian juga diperhatikan. Nggih, tepuk tangan ini untuk NU. Itulah organisasi kita. Les Bumi. Nggih, Les Bumi. Thank you.
Thank you.
Yo kang sam yo mirso
konco podo olahraga supaya awake roso sinambi moto elang-elang kawula engkang pitulung agama bila sedulur Islam sedaya bebarengan hormat Muslimat, sarto pemudi patah.
sumantun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini pemuda kesem bermain kontulan. Kami ini pemuda kesem bermain kontulan. Kontulan Wahyu Satria Muda namanya. Kontulan Wahyu Satria Muda yang aku cinta. Mohon maaf saudara semua, saudara semua. No,
kawan kita yang sejati. Pahlawan kita yang sejati, sucikanlah dalam sanubari, sucikanlah dalam sanubari. Para pahlawan kita, pendekar bangsa
Kegigihan para pahlawan kita berhasil mengusir penjajahan dari bumi Nusantara. Dan kini kewajiban kita adalah mengisi serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara menghidupkan kembali, melestarikan kembali kebudayaan tradisional maupun kebudayaan yang lain di tengah banjirnya kebudayaan-kebudayaan dari asing yang tidak tahu ada. Terima kasih dan demikian perjuangan kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau melihat Indonesia, lihatlah Bandung Rejo. Di sini semuanya ada subur makmur, gemari pahloh, jinawi, toto tentrem, kertora harjo. Kesenian semuanya ada. Hiburan ora sah dadak jenengan ke diskotik karaoke kesana-sana wis ditekake pendak saparan kok pendak saparan lah wong wingi gek rong minggu wis telung dino telung bengi tanpa leren kula iki gumun jenengan kok ya ora kesel-kesel nonton tontonan kaya ngene ngono lho sing gumun iku malah kula ngono lho wong kula mak kula niku nek telung dino telung bengi kon nyawang kesenian ya kira-kira ya wis blenger kira-kira lah jenengan iki gek rong minggu wingi wis telung dino wis ditanggapkan tontonan seki limang dino luar biasa tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi adanya Desa Bandung Rejo besok akan dicanangkan sebagai desa pelestari tradisi ini bukan hanya omong kosong tetapi didukung oleh seluruh warganya. Jadi keseniannya juga tetap lestari, masyarakatnya juga tetap apresiatif. Ya, maka panjenengan harus berbangga tahun ini Desa Bandung Rejo dicanangkan menjadi desa pelestari tradisi. Tidak hanya keseniannya tetapi juga adat istiadatnya mulai dari upacara-upacara adat, mulai dari suronan, adat tingkeban dan lain sebagainya. Saparan dan sak piturute nggih, wadah sangat yang mriki. Kata sangat, oh, Pak Kadus mungkin saya ngapal, oke? Okay? Dan ini harus panjenengan lestarikan, harus dijaga, karena sesuk-sesuk iku wis ora ono nek arep ndelok Indonesia iku wis angel. Kita mohonkan Bandung Rejo tetap menjadi seperti ini, oke? Okay? Tetap semangat, tetap lestari, majulah budaya di Bandung Rejo. Matur nuwun. Oke, okay, sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Abed Nugroho selaku Les Bumi Kabupaten Magelang, terutama
Bapak Kiai Sastro ingkang sampun nyengkuyung kegiatan menika dan juga instansi terkait dari kementerian juga dan juga yang sangat-sangat saya banggakan keluarga besar Desa Bandungrejo. Mana suara Bandungrejo? Oke, terima kasih. Sekali lagi biar lebih semangat, di sana ada yang ngantuk. Mana suara Bandungrejo? Oke, terima kasih atas sengkuyungan semua warga Bandungrejo yang mana sudah ikut serta, ikut andil, ikut menguri-uri kabudayaan Jawi yang mana sudah 3 tahun berjalan, bahwa event seperti di sore hari ini berkat dukungan semua warga masyarakat Bandungrejo sekitarnya. Tidak lupa pula kepada Mas Abed sekali lagi dukungan panjenengan sehingga kegiatan ini bisa terwujud, yakni dukungan Les Bumi. Tidak perlu saya matur panjang lebar, mengingat waktu yang sudah sore, perlu saya menggarisbawahi bahwa event festival Merti Bumi di Sabarjo ini tujuan yang pertama adalah mempererat persaudaraan antar seni dan juga nguri-uri kabudayaan Jawi yang ada di Kabupaten Magelang khususnya, sehingga kita dapat menjadi tema, yakni tema pada Merti Bumi Bandungrejo adalah tema seneng bareng. Tepuk tangan buat seneng bareng Bandungrejo tercinta. Oke, mungkin tidak perlu banyak, sekali lagi tujuan kami adalah mempererat persaudaraan. Jangan kita harapkan kemenangan, namun kemenangan adalah sudah tercipta kepada yang sudah ikut partisipasi, karena semuanya menang, karena bisa menghibur warga masyarakat dan juga nguri-uri kabudayaan Jawi. Terima kasih, selamat sore, salam Bandungrejo! Oke, sekali lagi biar lebih yes, Bandungrejo, jenengan jawab yes. Ngoten nggih, sekali lagi. Bandungrejo! 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 Terima kasih, Mas Gudang, kembali ke MC. Terima kasih. Selamat.
Baik, langsung kembang tresno. Thank you.
Terima kasih. Dan tadi penampilan luar biasa dari sekali dari Topeng Ireng. Topeng Ireng dari Dusun Pakel, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Terima kasih kepada para penyaji. Yeah.
kesenian tari soreng dari Dusun Garon, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Selamat menyaksikan. Kuku sing tupo kemalon, amiwiti sendra tari soreng Wirata Budaya, sampun sumekta ing ati. Yo! Thank you.
Thank you.